Sekarang ni YB saat ini sendiri sampai isterinya lama sama kami sama IC dulu. Bersama 6 bulan satu dom tu untuk 10 orang, saya dengan dia 2 orang je. Saya tengok dia, dia tengok saya. Main pingpong lama boring. Sebab taktik dia tahu. Dia tahu taktik saya, saya tahu taktik dia. Dah berdua. Duduk berdua. Tapi tak ada apa-apa lah. Kita okey. Sebuah buku, keluar buku. Ini yang terbaru ni. Abu Urwah, legenda tanpa sorotan. Ini cerita Pak Abu. Setiap orang yang punya jiwa reformis, mau benar-benar paham tentang perjuangan reformasi, wajib baca. Bagi pendukung-pendukung gerak, saya wajib, ini bacaan wajib. Sebab dia lalui. Ini perjalanan. Dan perjalanan ini penting untuk kita faham, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Reformasi! 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 Baik, semua ada di sini. Beberapa tahun yang lepas dekat rumah Pak Ali tu, Azmin Ali jumpa saya. Dia baru angkat sempat jadi menteri besar. Oh, saudaraku dunia akhirat. Dia kata saya ni sebagai saudara dia semua dunia akhirat. Sebab apa? Saya telah menyerahkan dia. Dia minta orang dia arrange pertemuan saya dengan dia di pejabat saya. Saya adalah orang yang paling rapat dentangan dia dalam konteks politik pentadbiran. Ben, Ulu Gelang, di bawah Gombak. Tiga pengal bersama-sama. Semua saya minta bincang, nak selaraskan, nak jumpa dia. Satu saat pun tak pernah diri pada saya. Dia tak, he's too busy for his MB, for his adun. He's too busy with politics. Saya tak penting. Tapi pada satu hari dia minta Razali Ramli, kenal? Untuk arrange, jumpa, nak, dia nak jumpa saya. Dia pilih tempat pejabat DUN. Dia mencemar duli, turun ke pejabat DUN. Nak jumpa saya. Dia tunggu 2 jam tunggu saya. Sanggup dia. Sebab apa? Dia sudah terperangkap. Dia hanya diminta oleh parti. Oleh Dr. Seri Anand Ibrahim, masa itu sudah bebas. Kalau saya pertama dulu, adalah untuk meminta tengok di luar, dari luar, dari jauh, sejauh mana istana tidak mahu Wan Azizah jadi menteri bersama. Tetapi dia buat lebih dari itu. Dia telah membuat satu aturan agar dia diinterview oleh satu lembaga penuh Majlis Diraja dengan tuanku sendiri hadir untuk interview dia. Dan tidak ada pilihan lain. Patut tuanku berada di situ adalah untuk menerima dia sebagai menteri besar. Jadi dia tak sanggup, dia seorang kantoi. Tak berani. Dia kata, apa yang nak pada saya? I nak you punya aku apa ni, sebah subsidi declaration. Yang kawan bersumpah minta meru, minta murid. Jadi dia nak saya bersyata dengan DAP di Belayarin, dengan PPR di Belayarin. Tapi kalau dapat saya macam sokongan, dia mengatasi sokongan Wan Azizah. Janganlah, jangan kata tak. Saya dah bagi sokongan saya pada Wan Azizah sebagai prosedur untuk memberikan kemenangan pada Pakatan Rakyat pada masa itu. Jadi dia dah berlaku keadaan yang sangat, sangat kejam gitu. Jadi apa yang berlaku pada masa itu adalah saya kata, you nak saya jumpa yang Anwar? You nak saya bincang dengan Anwar? Kalau boleh. Malam tu juga saya kena jumpa dengan Anwar, saya gambarkan keseluruhannya. Dia kata, sehari nampak dah jelas bahawa istana tak nak orang lain, dia nak hanya Azmin. Kalau macam itu, kamu kena pegang dia. Pegang dia, bawa ke support dia atas dasar prinsip parti. Kata saya tidak mahu. Saya tak boleh buat itu. Pada masa saya itu, saya masih peranan PAS. Saya ahli PAS yang bahawa tindakan melanggar peraturan ketetapan parti untuk jangan buat apa-apa keputusan. Tapi saya tahu parti saya lah pada masa itu. Tapi saya tidak mahu double slotted di 2 kali. Jadi besoknya akhirnya Anwar kata jumpa biro politik. Saya sudah bukan parti kat dia dalam masa itu. Saya adalah parti PAS yang telah akan digantung pada masa itu. Tak nama lagi. Saya jumpa dalam mesyuarat yang ada pada hari itu untuk menetapkan keputusan biro politik PKR untuk mengatakan kepada Azmin, kami
itu kamu jadi calon, tapi kamu kena ingat Azwin bahawa kamu bukan calon istana. Kamu adalah calon Pakatan Rakyat PKR, dan kami mendukung kamu. Itu dia. Dia naik saja, dia jumpa saya lepas dekat sempat, dia boleh kata saya adalah saudara semua dunia akhirat. Tetapi sebab itu, apa juga bila Wan Izzah menyatakan bahawa Pakatan Rakyat adalah kerajaan baru yang dinamakan Pakatan Harapan, dia marah. Dia buat perancangan yang jahat. Dia buat rancangan jahat dalam parti dia. Dia bukan presiden, dia hanya menteri besar. Dia buat rancangan agar beberapa orang ngadun. Tuan surat pertuanku, kata hilang keyakinan pada dia. Maksudnya kalau dia tak jawatan, besar kemungkinan dia akan jadi presiden parti. Mereka ada hati yang presiden parti dalam penjara pada masa itu. Jahat, jahat. Saya nak kata, saya dengan dia, we maintain professional distance. Professional distance, jarak profesional. Ini jarak sosial. We maintain professional distance. Saya tidak mahu minta apa-apa buat dia. Kalau dia bantu, saya pegang aduan, dia bantulah. Tapi itu yang berlaku pada masa itu. Dia dah mengambil satu langkah yang cukup curang. Hampir-hampir kawan tak jawatan, tapi dia bertahan. Tapi dia menghampakan hati saya. Saya menyokong diperkekalkan pakatan di antara dua orang PAS, 13 orang PKR dan 15 DAP untuk mengekalkan 29 majoriti kerusi di Selangor. Dan itu mereka mengatakan kami telah menyelamatkan rakyat Selangor. Alhamdulillah. Tapi ingat, dia nak buat benda yang semua orang tak nak dia buat, tapi dia buat di Selangor. Sebab negeri-negeri di Selangor, di Malaysia ada Pakatan Rakyat. Tapi dia kata Selangor tidak. Selangor berdebat. Dia nak bersekongkol dengan PAS. Dia nak buat benda-benda tak betul. Apabila saya diinterview oleh seorang khabar China, saya kata dengan dia, dia baik berhati-hati. Takut dia jatuh dalam permainan politik istana. Dia marah bukan main pada saya. Sebab di agenda nak tak nakkan Wan Izzah Menteri Besar itu adalah agenda dalam. Jadi oleh kerana itu, dia kata apa? Keluar tweet dia. Tweet dia keluar, oh sehari bila kamu ini nak jadi pengemis jawatan dengan Esko. Saya kata Esko, saya tak ada Esko. Saya beritahu pasal saya mentu dia untuk boleh diangkat oleh parti menjadi calon Menteri Besar. Saya kata saya tak mau jadi Esko. Tak bagus kan saya jadi Esko macam itu. Saya kata, bila dia tuduh saya, dalam Twitter dia keluar. Dia kata, sehari bila kamu nak jadi bila kamu mula jadi pengemis ataupun untuk jawatan itu. Saya bela dia lagi. Orang nak attack dia. Antara Azmin dengan sehari, orang lagi nak bersimpati pada sehari hidup Azmin. Jadi ini kita kena ingat benda ni. Perjuangan ni rakyat yang tentukan, bukan kita yang tentukan. Dan apa yang berlaku pada masa itu, saya dinaskan pada wartawan itu mungkin admin dia. Saya berhusnuzon. Saya seorang reformis yang berhusnuzon tau. Berhusnuzon terbaik. Saya tak buat kata benda-benda tak betul pada dia. Dia kata, mungkin dia punya admin. Saya tahu benda tu. Tapi tuan-tuan, saya nak beritahu, the fact that dia tak mau isytiharkan di Selangor ini ada kerajaan Pakatan Harapan, dia telah khianat. Khianat pun perjuangan. Dan paling yang saya tidak tahan sekali adalah pengkhianatan yang sangat besar. Apabila dia bukan hanya menjatuhkan kerajaan reformasi, tapi mematikan, memandukan semangat reformasi yang telah kita bina selama 22 tahun. Betul atau tidak? Dia membunuh semangat itu. Orang itu orang kejahatan, orang yang reformasi penipu semua. Dia cakap bila dia kuasa, bila-bila dia boleh buang kuasa dia. Dia boleh pergi buat benda tak senonoh, buat benda dia suka, khianat sana khianat sini, lompat sana lompat sini, dia nak jawatan, dia pengen jawatan, itu yang dia nak, bukan untuk memberi rakyat kita. Jadi ini yang kita tahu, yang kita nak hidupkan dalam perjuangan kita. Saya alalukan, saya susah payah nak datang jumpa anak anda saya, Zam. Anak anda tau? Dia tak beritahu? Kau tahu anak anda, kau beritahu? Anak anda saya. Paman dia? Saya paman dia. Nenek saya, kakak moyang dia dalam sejarah.
Jadi saya dipanggil saya Pak Abu itu betul. Saya panggil bapak dia, kakang dia, abang. Jadi itu kena ingat tau. Saya rela dari berkorban dan perjuangan yang hebat ini. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Dan saya telah berusaha dengan beberapa orang plaintif yang akan meletakkan saman. Pecah amanah pada wakil rakyat, ahli parlimen Gombak. Kerana ketika kempen, cakap lain. Kempen di Hulu Kelang dan saya disuruh cakap benda lain. Tapi bila dah jadi kuasa, tak kena lain. Itu namanya preacher. Mungkin boleh berjaya, tapi kita akan bawa dia mahkamah untuk bawa dia. Kedua, saya ingatkan juga, di kawasan Gombak ini ramai kawan-kawan bersama-sama dengan tuan-tuan yang sangat benci pada Azmi. Bukan peribadi dia, bukan badan tubuh dia, tapi perangai dia. Dia boleh berpura-pura menjadi menteri besar. Begitu begini, begitu begini. Dia dah pak. Sebenarnya dia jadi menteri besar itu untuk jadi Perdana Menteri. Itu saja. Dan bila jadi menteri besar, dia buatlah baik-baik. Sebab saya tegur satu kes, dia marah pada saya. Dia buat, dia dah bila dah powerful, dah popular, kaki tangan kerajaan dah suka pada dia, dia buat DEIG, Darul Ihsan Investment Group. Dalam masa 2 bulan, dia dah dapat kumpulkan 4 billion amount of promise, commitment, pledge, penis, investment daripada beberapa GLC selama. Jadi saya kata kepada dia, saya sebagai select committee MM, saya kata, tak sesuai. Saya rasa saya telah panggil CEO, COO syarikat itu dan minta buktikan you have a high standard of accountability and you have a high standard of transparency. Tak up to the standard. Maka saya kata dalam Dewan, sebentangkan laporan itu, kita tidak mahu, kita minta kerajaan membekukan keputusan menghidupkan DEIG dan menyediakan ketahuan untuk kelulusannya. Marah pada saya. Jadi dia tak ada yang ditegur. Tapi bila kita tegur, dia takut, dia sebenarnya takut. Jadi tuan-tuan menggerakkan satu gerak keseluruhan dan satu kepianan mesoja bagi saya. Saya gerak ini adalah satu wadah yang telah ditubuhkan bersama-sama 4 parti politik dan 14 buat NGO. Dan itulah titik tolak kepada pergerakan reformasi. Dan tuan-tuan hidupkan balik, maknanya tuan-tuan ni ori otai, okay? Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.